Sambutan Hari Chef Sedunia tidak lagi seindah dulu. Itu luahan Chef Pastry Zaidi Kamali, 48 tahun selepas beliau terpaksa akur apabila hilang pekerjaan ketika pandemik COVID-19 melanda. Bapa kepada enam anak itu mengakui punca pendapatannya terganggu apabila terpaksa diberhentikan kerja sebagai Chef Pastry di sebuah hotel di Langkawi pada Disember tahun lalu. Tidak mahu semangatnya hilang, Zaidi kembali ke kampung halaman di Segamat Johor untuk memulakan perniagaan sendiri. Sebelum PKP, macam biasalah, macam normal orang lain bekerja, semua tak ada masalah so far because kita ada pekerjaan tetap dan pendapatan yang tetap. Tapi bila PKP, dengan tindakan yang agak drastik daripada pihak hotel, saya dengan serta-merta dengan tempoh satu bulan notis diberhentikan. Jadi sudah pasti saya terganggu jugalah dari segi emosi, dari segi pendapatan. Saya kehilangan pendapatan tetap saya dan saya terpaksa mencari alternatif lainlah untuk menjalankan untuk ataupun kesinambungan hidup ni. Bukan mudah mahu memulakan perniagaan menggunakan modal hasil wang simpanan sendiri. Dengan kos pembinaan kedai yang meningkat dan pergerakan terhad ketika perintah kawalan pergerakan dikuatkuasakan. Cabaran utama, Zaidi juga perlu menyara keluarga selain membiayai yuran pendidikan ke semua anaknya yang berusia antara 11 hingga 22 tahun. Namun, keadaan itu tidak mematahkan semangat dan tekadnya untuk meneruskan kerjaya dalam bidang kulineri pastry. Salah satu itu adalah minat saya lah. Memang daripada asal saya mula bekerja sampai ke hari ini, saya kerjanya atas dasar minat dan komitmen yang saya berikan pada produk yang saya buat ni membuatkan saya saya berpuas hatilah dengan apa yang saya lakukan sekarang. Usaha beliau ini turut mendapat sokongan penuh isteri Suzana Ahmad, 48 tahun dalam menjayakan harapan suaminya. Memang kami daripada dulu sebelum ni memang bercadang nak buka kedai pastry, tapi lepas apa tu umur 55 tahun macam itulah. Tapi sebabkan PKP ni mungkin Allah percepatkanlah. Jadinya saya bila dah balik sini saya terus apa sokong suami saya lah buat bisnes macam ni kan. Sama-sama bekerja. Bekerja, saya buat roti apa semua. Daripada tak tahu, semua sekarang saya dah boleh handle sendiri. Walaupun sedih kerana tidak dapat bersama-sama menyambut Hari Chef Sedunia dengan chef dan rakan sekerjanya yang lain disebabkan COVID-19, namun Zaidi tetap bersyukur dapat meneruskan kerja sebagai chef biarpun tidak di hotel Segah dahulu.